Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang senantiasa memberikan hamba-hambanya kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dapat dihitung oleh seorang hamba pun. Kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diminta dari kita semua adalah bagaimana menjadi hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Menjadi hamba yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan menggunakan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiyash syakur." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur dengan amalan-amalan perbuatannya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini pada hari Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hadir pada salat Jumat kali ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, hari-hari yang agung sepanjang tahun telah berlalu. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari-hari termulia sepanjang tahun telah berlalu. Dan tidak terasa hari ini kita telah berada pada tanggal 18 Zulhijjah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari-hari yang mulia tersebut telah pergi dan berlalu meninggalkan kita, namun takbiran, tahlilan, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi rutinitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dalam lisan-lisan kita, hendaklah menjadi amalan yang senantiasa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sekaligus meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad kathurat alayya syara'i'ul Islam, wahai Rasulullah, telah banyak syariat-syariat Islam kepadaku, maka berikanlah satu wasiat kepadaku tentang satu amalan yang aku berpegang teguh dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir dengan lisan kita adalah amalan-amalan yang ringan, akan tetapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ringan karena dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, kita bisa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qadaitumus salata, jika kalian telah menyelesaikan salat kalian, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum,
maka hendaklah kalian mengingat dan berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Bahkan orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang manusia-manusia mulia di sisi Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dan dalam keadaan berbaring pun mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mudah, amalan yang ringan di lisan kita, namun berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala dan di catatan amalan-amalan soleh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan di lisan manusia tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat di catatan amalan manusia, yaitu subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, dalam kondisi kita sedang berjalan pun kita bisa memperbanyaknya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam kondisi kita sedang berkendaraan kita bisa memperbanyaknya. Ringan di lisan tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat di catatan amalan perbuatan kita. Zikir, jemaah sekalian, adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an telah memberitahukan kepada kita bahwa amalan zikir itu adalah amalan yang dapat menyelesaikan segala macam persoalan dalam kehidupan kita. Ketika kemarahan datang, ketika emosi datang, ketika kesombongan datang, ketika segala macam penyakit hati itu datang, sesungguhnya zikir adalah obat untuk mengatasi semua itu. Karena sesungguhnya hati kita hanya akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir, mengingat kepada Allah, ketahuilah hanya dengan mengingat dan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam telah mengabarkan kepada para sahabat beliau yang menjadi pelajaran untuk kita semua umatnya, bahwa ada sekelompok orang yang telah mendahului para sahabat pada saat itu. Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, telah mendahului para al-mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah yang telah mendahului kami? Qal, maka Nabi mengatakan adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan juga wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari-hari termulia sepanjang tahun telah pergi meninggalkan kita, di mana pada hari tersebut kita banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengingat Allah, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, di mana Nabi mengatakan tentang hari tersebut, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, hari untuk kita makan, hari untuk kita minum, dan hari untuk kita banyak berzikir kepada Allah telah pergi meninggalkan kita. Namun jemaah sekalian, selama hayat masih dikandung badan,
selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula hendaklah seorang mukmin, seorang mukminah senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Dzikrun nasi daun wa dzikrullahi dawaun." Mengingat-ingat manusia adalah penyakit dan obatnya adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. Kembali pada khutbah kedua ini, kami mengingatkan pada diri kami dan pada kita semua untuk senantiasa menjaga dan memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebutkan dalam satu riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang terbaik yang dapat kalian lakukan? "Wa azkaha 'inda malikikum." Amalan yang paling mulia di sisi raja kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Wa arfa'iha fi darajatikum." Amalan yang dapat mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, "Wa khairin min infaqi dzahabi wal fiddah." Bahkan amalan ini adalah amalan yang lebih baik daripada infak dengan emas ataupun perak. "Wa khairin min antalqau aduwakum." Bahkan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian. "Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Di mana kalian membunuh musuh kalian dalam medan jihad ataupun kalian yang terbunuh oleh musuh kalian. Amalan ini lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang terbaik, amalan yang paling mulia di sisi Allah, di sisi raja kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dapat mengangkatkan derajat kita di sisi Allah, amalan yang lebih baik daripada infak emas ataupun perak, bahkan amalan yang lebih baik daripada jihad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian penasaran dengan amalan tersebut. Amalan apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Zikrullah." Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Banyak orang yang tidak bisa membayar zakat karena dia belum wajib zakat. Banyak orang yang tidak bisa berangkat haji karena dia belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak orang yang belum bisa bersedekah karena dia pun sebenarnya membutuhkan sedekah dari orang. Banyak orang yang tidak bisa berjihad. Alhamdulillah negeri kita adalah negeri yang aman, bukan negeri jihad sebagaimana di Palestina dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, ada amalan yang setiap orang mampu untuk melakukannya. Orang kaya ataupun orang miskin, orang yang berkelebihan ataupun orang yang tidak berkelebihan, orang yang berada di medan jihad ataupun orang yang tidak berada di medan jihad, orang yang berhaji ataupun orang yang belum mampu berhaji, semua orang mampu melakukan amalan ini. Tinggal pertanyaannya adalah, maukah kita melakukan amalan yang ringan ini? Yaitu zikrullah, banyak mengingat Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali, semua aktivitas kita pada hakikatnya telah dibimbing oleh Nabi untuk dimulai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bangun tidur, kita langsung memuji Allah, "Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Pada saat kita keluar rumah, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah." Pada saat kita makan dan minum, "Bismillah." Selesai makan dan minum kita, "Alhamdulillah." Semua aktivitas kita, kita mulai dengan zikir kepada Allah. Maka jadikanlah amalan ini amalan yang mudah untuk kita lakukan ke dalam keseharian kita, dan jika kita terbiasa melakukannya, maka insyaallah taala itu adalah amalan yang paling baik di sisi Allah untuk kita, amalan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah, amalan yang suci di sisi Allah Subhanahu taala, bahkan bisa jadi lebih baik daripada orang yang berinfak dengan emas dan peraknya atau orang yang berjihad tapi mereka lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah
Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk terus beribadah kepadanya, untuk terus membekali diri kita dengan ketakwaan kepadanya, dan semoga ketika kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dengan membawa hati yang selamat, hati yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.